Gak jadi beli meja kak, kalau pengen beli meja itu harus dari Amazon. Kalau beli meja harus dari Amazon. Harus dari Amazon kalau beli meja guys. Ini kalian gabut banget kayaknya ya nontonin aku live. Aku beli tuna, guys. Aku suka banget sama tuna. Nggak tahu kenapa aku suka banget sama tuna. Kayak secinta itu aku sama tuna, secinta itu. Jam berapa sih di sana? Jam 2. Buset, nanyain jam terus. Jam 2, sayang, jam 2 di sini, jam 2. Jam 2 di sini. Ada telur nih. Ada telur. Udah deh guys. Duh, kalian nih. Gimana ya ini ya? Nah, di sini aja dah ya. Nasi ada enggak, Kak? Nggak ada, belum ada nasi guys. Lagian juga di sini tuh jarang tahu makan nasi, jujur deh. Di sini tuh jarang makan nasi. Di sini tuh makannya apa? Makannya roti, spaghetti. Aduh sakit. Kayak gitu-gitu deh guys. Jadi di sini jarang makan nasi, tuh jarang di sini guys. Kan juga ini apa namanya? Juga jarang makan, ngerti gak sih maksud aku jarang makan? Jadi paling awet. Gitu. Di sana jam berapa sih di sini? Di sini jam 2 sayang. Jam 2. Jam 2 di sini jam 2. Apa ada yang busuk sih? Berat badannya berapa? Berat badan aku, berat badan aku itu naik turun 52, 53, 54, 55, terus nanti 55, 54, 53, 52 gitu. Jadi turun naik gitu, turun naik. Turun naik, turun naik. Seperti itu. Tinggi badannya berapa ya tinggi badan aku guys? Berapa ya ini tinggi badan aku? Tinggi badan aku tuh kayaknya 159 deh. Tinggi badan aku deh kayaknya 159 sepertinya ya. Nggak pernah ngecek lagi. 160 bisa jadi, 160. Karena udah nggak dicek lagi. Nggak pernah ngecek lagi. Kampus, kenapa kampus? Kampus aku. Kenapa kampus aku? Aduh. Kenapa kampus? Habis belanja ya? Iya. Belanja. Sekarang tinggal sendiri, Kak. Iya, tinggal sendiri aku sekarang.
kan dari kemarin juga tinggal sendiri, guys. Dari kemarin. Jam berapa di situ? Di sini jam berapa? Di sini jam 2. Jam 2 siang. Teman kakak mana? Kenapa emangnya? Kenapa emangnya? Pernah ngerasa kesepian gak sih? Ya pernah dong. Masa gak pernah? Kan aku juga manusia. Gimana sih? Pernah dong ngerasa apa namanya, ngerasa kesepian, tapi kan emang karena emang aku udah biasa sendiri, jadi gak apa-apa. Ngerti gak sih maksud aku apa? Karena emang aku udah biasa sendiri, jadi I'm fine, kan? Kakak Indri makasih ya. Kayak gitu. Gak mampus kak. Mampus kok. Tapi emang sekarang gak di apa namanya, gak dimasukin aja. Dan sekarang juga aku pindah lagi, karena kan tempat tinggalnya kan bukan di tempatnya Ida lagi. Jadi kalau misalnya dari sini ke tempat aku yang, tempat kampus aku yang kemarin itu jauh, 3 jam gitu. Jadi aku pindah lagi gitu ya. Jaga diri ya, iya dong, masa gak jaga diri? Harus jaga diri dong, harus bisa ngejaga diri. Kalau tinggal sendiri, konsekuensinya harus bisa ngejaga diri sendiri. Gak ada yang bisa nolongin kamu, kalau kamu sendiri. Pindah kemana kak? Ada deh, pokoknya sekarang semuanya baru deh. Tapi emang, apa ya, gak mau kasih tau aja. Karena privacy is my priority, to be honest. SMA atau kuliah sih, masih SMA. Tapi emang di sini ada tipe-tipe SMA. Jadi kayak ada college itu tuh bukan kuliah. Kalau kuliah itu, kalau di UK itu university. Tapi kalau college itu dia beda lagi. Kalau college itu kayak apa ya? Kayak SMA kelas 2 sama SMA kelas 3, tapi cuma di difokusin di satu jurusan aja. Jadi kan kalau SMA kan biasanya ada 5 tuh. Ada 5 mata pelajaran. Tapi kalau aku cuma 1 gitu. Terus cuman seminggu tuh cuman 4 kali gitu, jadi bukan yang setiap hari. Aku jurusan ini fotografi, jurusan art and design fotografi level 2, jurusan fotografi aku. Pindah kampus apa pindah rumah? Pindah kampus dan pindah rumah. Maksud aku kan gara-gara aku pindah rumah, jadi aku juga harus pindah kampus. Karena kalau misalnya aku tinggal di sini dan kampus aku masih yang di tempat yang rumahnya Eda, dekat rumahnya Eda, jauh. 3 jam perjalanan. Enggak, lebih malah, 4 jam malah. Jadi daripada aku nanti kecapean ya bolak-balik, jadi aku cari yang baru. Tapi udah ketemu, udah apa namanya, udah diiniin. Disitu minum apa? Lapar amat. Kayaknya biasa aja deh. Kayaknya biasa aja deh gua makan. Udah.
ini ada buat kompor lap kering. Aku baru beli lap kering, guys. Aku mau nyuci baju. Lupa deh yang nyuci baju. Jam 2 kayaknya ada ya. Kayaknya sih jam 2 ya, guys ya. Lagi apa, Kak? Abis pulang belanja tadi kan. Tapi gara-gara nge-lag jadi dimatiin live-nya. Ini sekarang udah pulang, guys. Lagi bersihin kulkas sekarang gua. Belanja apa, Kak? Jadi aku belanja ini nih, pasto ya. Aku belanja rinso buat cuci baju. Aku beli nugget. Aku beli nugget. Sampai sini aja. Terus aku beli peyoi. Beli peyoi. Terus apa lagi? Ini telurnya dicuci dulu ya karena kotor. Aku beli spaghetti ya. Spaghetti, aku beli apa lagi? Aku beli ini saus buat spaghetti ya. Aku beli ini. Beli cabe kayak sambel gitu. Ini enak banget demi Allah, kalian harus cobain deh. Aku beli ramen. Ada ramen. Aku juga beli ikan tuna. Beli apa lagi? Beli ini, kain. Beli tisu. Beli daun bawang buat Yoi. Sama beli ini deh. Udah deh, guys. Seperti itu aja. Gak gimana-gimana. Beras gak beli, Kak? Enggak, soalnya belum ada rice cooker. Rice cookernya juga harus beli lagi. Tapi belum nemu rice cooker, jadi beras gak dibeli. Seperti itu. Terus kalau misalnya beli beras tapi gak punya rice cooker, itu cara masaknya gimana? Ya? Cara masaknya gimana, bejir? Halo semua, kan, Kak? Ya iyalah. Masa ya aku makan makanan haram? Gak mungkin dong. Gak mungkin dong makan makanan-makanan haram. Aneh-aneh aja ya kamu ya ngomongnya. Masa ya aku makan babi? Ya gak. Ada spaghetti. Roti, yang satu. Gak suka. Gak suka makan ciki, serius. Aku gak bohong, jujur aku gak suka makan ciki. Aku gak suka kayak, apa ya, ciki-ciki gitu, aku gak suka. Aku kalau ngemil itu jarang. Tapi kalau misalnya, apa namanya, kalau misalnya makan itu aku suka. Kalau kayak makanan ringan gitu, kayak ciki-cikian, aku gak suka. Entah kenapa, aku gak suka aja. Jam berapa? Jam 2, guys. Jam 2 siang. Jam 2 siang.
beli buah. Duh, bego deh. Lupa lagi, anjir. Kenapa di sini sih? Lupa beli buah. Duh, gimana sih, Loli?